Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Bikan Bonsai, teman-teman. Saat ini saya akan mereview stek bogel bahan sito. Nah, bahan sito ini tentu bukan hanya sito ya. Bisa diprogram untuk mame ya dan bonsai mini lainnya. Nah, ini coba kita cek, ini tanggal 23 dan pada saat reviewnya adalah tanggal 23 pada saat proses ya stek bahan bogel. Dan hari ini saya mereview ini tanggal 3 Desember, berarti sekitar 10 hari teman-teman. Yuk coba kita perhatikan bagaimana perkembangannya dan terus ikuti sampai video ini selesai. Bagaimana hasil reviewnya, kita buka bersama ya. Ini dulu saya ikat menggunakan karet, teman-teman. Kenapa dengan sistem sungkup seperti itu? Karena sesuai pengalaman saya, menyungkup seperti ini adalah paling efektif. Paling efektif. Coba, wah ini masih berembun nih ya. Teman-teman, luar biasa hasilnya ya, luar biasa, boleh dikatakan 100% tumbuh, teman-teman, 100% tumbuh, luar biasa teman-teman. Luar biasa. Nah, mungkin teman-teman kurang yakin ya, tapi ini faktanya. Jadi ikuti perkembangan selanjutnya. Oke, kita amankan lagi teman-teman. Jadi nanti bisa dipindah di pot-pot kecil ya, kalau sudah daunnya bulat-bulat, mekar lebar-lebar. Kita sungkup lagi. Dan jangan lupa disiram dulu, teman-teman, supaya tidak dehidrasi. Oke. Cukup. Tiup manual, teman-teman. Oke, langsung ikat kencang, teman-teman. Ikat yang betul-betul kencang supaya tidak bocor. Oke, nah. Terbalik ya, levelnya terbalik, nggak apa-apa. Oke, sampai nanti di review berikutnya. Nah, ini adalah contoh 2 bulan yang lalu yang saya sudah membuat, teman-teman. Ini sudah 2 bulan yang lalu dan ini akan kita bongkar hari ini. Bagaimana perkembangan akarnya? Oke, kita sama-sama saksikan. Kita
Ternyata seperti ini teman-teman. Jadi ini masih ada sisa-sisa floral foam ya, ya. Ternyata lepas-lepas sendiri dia. Jadi mengalami pelapukan teman-teman. Jadi di video kemarin ada yang bertanya apakah perlu dilepas atau tidak floral foamnya, tidak usah karena dia akan lapuk dengan sendirinya. Ini masih ada sisa-sisa ya floral foamnya. Ini teman-teman ya, sangat bagus ya dengan teknik seperti ini. Jadi pembentukan bokelnya langsung ngepen ya, ngepen ini dengan sekitar 2 cm. Jadi ini bagus sekali untuk program sito dan mame ya, bisa untuk informal dan formal. Oke teman-teman, ini hasilnya setelah 2 bulan dipindah di pot kecil, kita kembalikan lagi. Ini nanti akan selanjutnya akan saya pindah di pot yang lebih besar teman-teman. Siram dulu. Jadi pecah bogel dengan metode seperti ini sangat efektif teman-teman. Jadi dengan perlakuan menggunakan media floral foam dan disungkup ya, ternyata menghasilkan sukses ya. Tadi seperti tadi kita saksikan bersama, bisa 100% tumbuh dengan baik. Nah ini hasilnya teman-teman, jadi sudah pecah bogel ya. Nah. Oke teman-teman, sampai di sini dan semoga kita sehat selalu dan akan bertemu di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.